Halo, selamat siang sahabatku. Kita berjumpa lagi. Oke, untuk video hari ini kami akan mencoba membongkar satu sarang lebah madu trigona liar hasil pencarian beberapa hari lalu, sahabatku. Ini ya. Mudah-mudahan ini sarang sudah lama. Karena ada beberapa sarang yang tidak bisa dibongkar, sahabatku. Karena susah ya, jadi kayaknya ini yang paling mudah. Jadi kami akan bongkar pada hari ini. Kami ambil koloninya, lalu kami pindahkan ke bambu, sahabat. Ini bambu yang kami akan pakai ya. Kenapa kami menggunakan bambu? Karena ini sementara sahabatku, buatnya sementara biar mudah dibawa, terus nanti juga bisa dipindahkan ketika sudah nyampe tempat budidaya lebah kami. Oke, mari kita bongkar sahabatku. Mudah-mudahan ini nanti sudah ada telurnya ya. Masih baru sobatku. Ternyata masih baru sobatku. Iya. Maratunya nggak ke bawah ini. Kalau jatuh pasti ke air ini. Ini sudah kami kasih ini ya, pelindung biar lebah itu tidak ke air. Nanti ratunya jatuh ke air. Mudah-mudahan ratunya ini bisa diambil, sahabat. Oke, tinggal nyari ratunya sahabatku. Cuma ratunya ini susah ya dicari. Ini ada apanya lagi? Oh, itu sahabatku. Masih baru ratunya. Pancing pakai ini. Nah, ini dia sahabatku. Ternyata ratunya masih muda ya. Masih muda banget. Ini telurnya juga. Ini sahabatku, cuma segini. Ini cek lagi ratunya mana. Tadi udah masuk ya. Kelihatan kuning. Dia takut sobatku.
Ini ratu ini yang agak bersinar saya betul. Oke. Berarti berhasil pembongkaran hari ini. Walaupun telurnya segini, nanti juga akan jadi banyak seperti ini. Yang penting untuk ratunya sudah didapatkan, tinggal kita pancing koloni lebah pekerjanya. Ini paling usia baru 1 bulanan ya, nggak nyampe mal 3 minggu kayaknya. Ratunya aja masih kecil. Oke, sudah dikasih ini propolis ya, yang dihasilkan dari sini. Pintu masuknya taruh di sini. Ini biar lebah nanti masuk seperti. Karena ratu sudah di dalam ya. Apa ini? Seperti itu ya, pemirsa, sahabat semua. Itu pembongkaran sarang lebah madu Trigona liar yang sudah kami pindahkan ke bambu, sahabat. Ini untuk sementara ya. Untuk lubangnya sudah kami tutup pakai tanah biar propolis atau getah yang mereka hasilkan itu baunya hilang, sahabatku, yang masuk sarang. Jadi nantinya biar lebah itu kesini larinya, karena di sini ada getahnya ya, sudah kami taruh sini. Ini sudah mulai masuk, tinggal sedikit koloninya. Kemungkinan sudah separuh lebih di dalam, sahabatku. Oke, terima kasih, pemirsa. Sahabat semua, mudah-mudahan ini manfaat. Nantikan video dari kami selanjutnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.